Ini pencabutan kangkung yang kesekian kalinya. Ini kangkungnya masih bagus-bagus, alhamdulillah. Sebelum lanjut, silahkan subscribe, like, and comment. Bunyikan tombol loncengnya dan di-share ke teman-teman. Ini kangkung di usia tetap 18 hari. Karena penanamannya setiap hari kita nanam, setiap pagi kita panen, setiap sore kita nanam. Ini kangkung tanamannya sangat mudah. Bagi para pemula, silahkan lihat video saya yang di atas, itu ada cara penanaman kangkung. Ini cara pemanenan kangkung. Ini di lahan sawah. Ini padinya di samping ini. Ini sangat bagus. Ini padinya. Ini, mantap nih. Padi varietas Supadi. Ini sak dapur. Ini sak dapurnya ada 30 biji tanaman. Nah, ini bagus sekali. Seperti ini kalau kita tengok. Tak tengok seperti ini. Ini sak dapur. Bagus sekali nih tanaman varietas Padi. Kembali lagi kepada kangkung. Ini kangkung kita setiap hari kita panen. Ini tidak pamer, tidak, karena ini membuat motivasi bagi para pemula yang ingin menanam kangkung. Lakukan setiap sore kita tanam. Ini batuk ini. Setiap sore kita tanam 0,5 kilo atau ya 50 gram. Ini kita tanam. Dan paginya kita cabut dengan tanaman 50 gram. Dengan hasil ikat itu 150 ikat. Nah, kita lakukan setiap hari seperti itu sambil kita enjoy-enjoy. Kita senang-senang lihat manuk-manuk yang jatuh. Lihat manuk emprit yang makan padi. Nah, ini kita senang melakukannya. Nah, ini bakulnya ini. Bakulnya rotok kawanan, rotok angin. Oke, itu padi-padi, hamparan padi yang hijau. Ini bendera, yang benderanya ini masih bagus, masih hijau, dan padinya ini rapat. Ini tidak ada sela-selanya. Ini padi yang bermerek Supadi, dan itu yuk kita angkat motor. Yuk. Mau dinaikkan ke motor. Halo, iya Pak. Hah? Hah? Piye, orang ketenggene? Aku jene ladang. Ngongko wae jek unting kangkung, dilune. Ini kemarin pas saya nyangkul. Pas nyangkul ini ada burung jatuh. Terus saya video, di video situ ada. Ini yang kemarin saya cangkul, yang akan saya tanami kangkung. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.